Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Kaum muslimin dan muslimat, masyarakat Kalimantan Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga di akhir zaman. Tanpa terasa bulan suci Ramadan telah kita lalui. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia termasuk di Kalimantan Tengah menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan sukacita, takbir, tahlil dan tahmid. Berkumandang guna mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga wujud rasa syukur atas segala nikmat-Nya yang tak terhingga. Dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, umat Islam menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh, melaksanakan jihad yang besar yakni memerangi hawa nafsu diri sendiri, melakukan berbagai amalan soleh sebagai bekal diri, serta menunaikan zakat fitrah untuk mengakhiri bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Miladiah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, antara lain sebagai berikut. Pertama, mari kita jaga dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa guna menghindari kemudaratan dan perpecahan yang dapat merugikan kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, mari memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri ini untuk saling berbagi dan bersilaturahmi dengan kerabat, keluarga dan sanak saudara demi terciptanya kerukunan, keharmonisan dan kedamaian. Ketiga, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat TNI, Polri, Kejaksaan dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan segenap elemen masyarakat yang terus bekerja keras menjaga agar terciptanya suasana aman dan kondusif di Kalimantan Tengah. Semoga kerukunan, keharmonisan dan persatuan antarumat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah akan terjaga terus sebagai kunci utama membangun kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi tambun bungai yang kita cintai bersama. Saudara-saudaraku, umat Islam di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, perkenankan saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Miladiah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa dan amal ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini serta senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin, amin. Dan setiap langkah kita untuk bersama-sama membangun Kalimantan Tengah berakhlak penuh dan keberkahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.